nasihat untuk diri kami dan kita semua, terutama yang masih muda, yang masih punya orang tua. Orang tua itu pintu surga, Pak. Jangan dilalaikan. Walaupun orang tua kita tidak pernah berbuat baik sama kita, apalagi insya Allah orang tua kita yang sangat banyak berbuat baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah, di antara pandangan yang membawa berkah, pandangan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, sebuah hadis Rasulullah berkata, Pak, siapapun daripada seorang manusia Muslim, jelas yang dimaksud di sini, memandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan rahmah, kasih sayang dan cinta, kecuali Allah akan memberi buat hamba tersebut dengan pandangannya pahala orang yang berhaji makbul mabrur. Lalu alun-alun, ini hebatnya kedudukan orang tua.